Seorang anggota dinas perhubungan nyaris menjadi korban tabrakan oleh pengendara truk saat dilakukannya penertiban lalu lintas di jembatan Ahmad Amin, Samarinda, Kalimantan Timur. Kejadian bermula saat salah satu anggota dishub mencoba meminta kendaraan truk untuk menepi. Bukannya mengindahkan perintah petugas dinas perhubungan, supir truk tetap melaju, walau telah dihadang oleh petugas.